Bibles. Sekarang kita lanjut tadabur Al-Qur'an ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30 di halaman 6 ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita baca satu ayat di ayat 30 tersebut. Yuk, mari kita baca bersama-sama diawali dengan tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, siapa yang bersedia membacakan terjemahan dari surat yang sudah kita baca, girls? Saya, teacher. Ya, silakan Mutia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terima kasih Mutia. Oke, kira-kira apa ya makna yang terkandung dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini? Coba Laura. Oh iya, betul sekali, exactly. Di ayat tersebut ada cengkok ayat yang bisa kita ambil ya. Dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya manusia itu Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Oke, ada 4 message yang ingin disampaikan dari surat ini. Yang pertama, Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian tugas khalifah itu apa? Sebagai pemimpin, leader. Berarti dia akan menjadi seorang pemimpin tertinggi di muka bumi. Oke, selanjutnya yang ketiga, seorang khalifah atau leader itu harus seorang muslim, berarti harus beragama Islam. Yang keempat, tugas seorang khalifah itu ada 3, girls. Yang pertama, make myself good. Yang kedua, help others become good. Yang ketiga, make the physical world good. Ada 3 apa saja, girls? Make myself good. Oke, yang kedua, help others become good. Dan yang ketiga, make the physical world good. Oke, ya, terima kasih untuk tadabur pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk hamba Allah, hambanya yang selalu bisa menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Ayo kita cukupkan tadabur pagi ini, kita tutup Al-Qur'annya. Shadaqallahul azim.